Yang mendulihat para panopoi kurang jelintang dan kembingan kejujuran kurang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam kasadaya kula wargi dalam para sahabatna turtabeh dirna dugika kurang sadaya nutur jentumut kana ajaran mantengan nu ageng harapan kurang sadaya. Dengan peringatan Maulid Nabi yang mulia ini, mudah-mudahan urang sadayana sing diakui jadi umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariung urang wengi di Masjid Nu Mulia Nur Barokah. Mudah-mudahan di akhirat Allah ngumpulkeun urang jeung jalmi-jalmi anu sae kumpul mantenan. Amin. Kumpul ngariung dina papayungna karidoan Allah, kumpul ngariung dina syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Widi ka para kiai nada ka para ulama wabil khusus ka jamaah nu mulia. Sateuacan sasieureun sabeureun ngadugikeun sapamenak, sakamampu, sakadada, sakaiga. Daya lepat tamun urang maos heula surah Al-Fatihah sawang sunat. Walaupun abdi husnul dongan mah ti para kiai nu hadir mitos rengkeng, tapi daya lepatna lamun urang sadayana ngadongak deui ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bae ka hiji sing didugikeun ka sepuh-sepuh urang nu parantos maulih ka jati kulan ka asal. Tompoho ka guru-guru nu kapungkur mamuruk alim-aliman ageung jasa mantana ka urang. Mudah-mudahan ibu rama urang tatangga baraya karib kerabat umumna muslimin muslimat mukminin mukminat minal masyriq ilal maghrib ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Ya Allah marawat anjing kalebetkeun kana marang husnul khatimah. Mudah-mudahan di alam kuburna di alam barzah anjing dihujanan disimpeuhan ku rahmat sinar karidoan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua pilih tema jamaah Masjid Jami Al Hikmah. Aya anu nuju dicopi ku rupi-rupi panyakit dicoba ku mangkirang-pirang panyawat. Pan aya jami teh ibu nu cageur dohirna cageur batina. Mudah-mudahan cing jamaah nu hadir sadayana. Amin. Aya jalma teh nu kadua cageur dohirna ngagering jeroanana. Awak nama cacat, awak nama waringkas, ngan hanya kal berjamaah tarak ngaji rutinan anti jelema model itu cager luar ngan gering jerona. Ayah jelema tenung katilu cager batina ngan gering dohirna. Lain terhayang berjamaah, lain terhayang hadir rutinan ngan boro-boro kalengkah dan suku ngijengkeun panon gerieun ka bina-bina jelema model itu gering baca dohirna dan cager batina. Mencilaka jelema nu kaopat cager enam gering dohirna gering batina ngeus awakna namruk jarawanna ye namruk rugina nu kitu mah disebut khasirat dunya wal akhirat rugi dunya rugi akhirat nu teu taman sing ditamankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ningali situasi kondisi zaman kaayaan nu geus model kieu mun dihareupkeun ku nadama kitu ba musibah di mana mana bencana obat tumibah dengan hirup nama manusia seermat siap jeng dosa sehingga nanti lo bakal lakuan urang tau kamu kurga bahadur ngukur kadiri we sehingga nanti lo bakal lakuan urang anu sanes pulang rahmat Allah lo bakal lo bakal lakuan jeleman nomor dan laknat bebendungna Gusti Allah. Dan mudahan urang cing diselamatkan tina balani, mudah-mudahan dihindarkan tina musibah. Wa'adadihin ya walikulli niyatin salihah ila hadrati ala nabi al-mustafa wa habibil mujtaba sayyidina wa maulana muhammadin al-murtada sallallahu alaihi wasallam.
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Mudah-mudahan doa urang sadayana sing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur urang sadayana ka Gusti Allah. Lamun lain kalawan kadeudeuh kanyaah ka asih Allah jeung basa agama kalawan lain kalawan rahmat Allah. Cantang teu urang sadayana dipaparinan kalonangan waktu pikeun ibadah dugi ka wengi ieu. Kalau bukan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, cantang teu urang sadayana dipaparinan nikmat sehat wal afiat. Ya, ayo ibu mending sehat mending loba duit. Mereka ini yang usahakan kita di anak kita duit namun disebutkan soksiun terbuka tinggu mata hewan hawa duit sekali dahi mending sehat mending lupa duit bener kita duit banyak kini kurang contoh kan kajen terindah hajen lamuruk kajen terindah para uyah nu penting nikmat dahar nak dicabut kugus di Allah karena daging sapi kabeling daging kebo aya daging ayam aya sate domba aya menu sagala aya kan jeung dokter itu teu meunang ieu teu kenging. Ayo 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 mending lawan duit mending sehat sehat keren duitna dikitukeun kajeun teuing hees dina kasur lepet kajeun teuing hees dina karpet lepet. No penting nikmat sarena teu dicabut ku Gusti Allah. Loba ibu bapak jelema anu imah ka gedong mentereng megah dan mewah marang mandar kasurna ge karana spring bed hargana 20 juta beda jeung nu di imah urang harga 1 juta ka handap malah spring bed ngaranna ge spring bed. Hari spring bed mah di mana murah dan awak teh ngancul mah di 17 kali. Hari spring bed mah di mana murah dan awak teh mah ngatotong-totong jeung dihampir. Teu jadi masalah, nu penting nikmat sarena teu dicabut ku Gusti Allah. Jelema imahna mewah, imahna megah, fasilitasna leuwih luar biasa, harganya pun mahal. Tempat tidurna nepi ka 20 juta, harga simbutna nepi ka 5 juta, bantalna 500 ribu, ngan Allah mere panyakit insomnia. Susah tidur, berangkat gering ke luar negeri, imah begedong ditinggalkan, tempat tidur berjuta-juta dikantunkan, pamajikan menggelis paripahen lagi ditinggalkan, berat duit puluh-puluh juta, berobat ke Singapura, bahkan jauh lebih ke Jerman, gembira hayang timrak sare. Ulama komoling HS na kasur 20 juta, rutin apa? Eta teh ciri jelema Pak ja alhamdulillah. Itu tempong ningali kaluhur bisi cilaka dina urusan dunia mah. Bisi lapor. Jadi alhamdulillah nikmat sehat wal afiat. Lamun lain kalawan kadeudeuh kanyaah ka asih Allah. Geuningna teh mah Ustaz teh dikitukeun gaya ngajina aku yos da pamasalah tos kuningan. Kayak istilah lain latang, lain belalang, lain koki, lain masakan, lain lubuk, lain ikatnya, lain orang, lain maunya, mungkin lain pencerama, lain pula gaya dan caranya.
Tuh iya itu seger burung-burang teh. Beda-beda kening gaya rutinanana. Beda-beda gaya ceramahna. Tapi jangan dilihat perbedaan tujuan sama. Model burang Sunda aja burang Jawa beda saeutik. Mah itu udah ribut sih. Sunda dominan ku A, Jawa kok dominan ku O, mah gitu. Lamun di Sunda Suryana, di Jawa mah. Di Sunda Mulyana, di Jawa apa? Mulyana. Lalu di Sunda Kayana, di Jawa apa? Kayana. Itu udah kaya-kaya ini. Jangan nanti dulu. Di Sunda Kayana, di Jawa apa? Kayana. Itu udah kaya-kaya ini. Itu dulu. Jangan melihat perbedaan. Itu. Lalu cekuran Sunda Mangga, cekuran Jawa. Cekuran Sunda Mangga, cari cekuran Jawa. Mangga. Mangga. Itu kepada gaya masing-masing hari naosna bagi dari akhir di tujuan nasab bersyukur orang sadayana ka Allah lamun lain kalaman kadeudeuh kanyaha kasih rahmat Allah teh cenah teu urang sadayana dipanjangkeun umur nepi ka penting ieu maka wajib pantes payus wajar tur munasabah lamun urang ngaku iman jeung percaya ka Allah oge ka nabina urang nyukuran kana masih nikmat minimal da beuteung ieu mundur keur berjamaah urang sadayana ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan lain kasampean kebak panangan rengap panjung napas ngucap kijeng socak. Bapak jeung Ibu angkat di bumi dan sewang-sewangan nyumpingan ka masjid nu mulia ieu kaberkahanna. Yang pertama dengan pengorbanan perjuangan kita seperti ini, hiji mudah-mudahan sing jadi kifarat kana dosa-dosa urang sadayana. Amin. Saur Nabi, pola-pola ilmi kafaratun lima mato. Apapun bentuk kegiatannya, apapun bentuk acaranya, eusina maka oke tolak berkah tolak ilmu jaleka sampean tebak panangan teh bapak cinggal puluh dosa urang teh dihampura maruragan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lamun bapak jeung ibu ningali tuh di luar rehat boga balatak naon ajeuna dosa dosa salah dosa jamaah jamaah nu mana nu hadir ngaji penting ieu. Lengkah sampean kebak panangan kucak ijen socak lengkah panjung napas kafaratul lima mato jemina kita tepi kecik karpu dosa kate marurak kuberkah mana lengkah nawukul ya. Dosa sahab ustad dosa jamana termasuk dosa ustad nah kudi belum sumumun dan ustad ya manusia biasa berdampi kita lemah biasa dasar ajar dino poeng dari jauh dari pahala mana kenyai ketemu pahala dari ini ngamara yang jauh dekat dia pewak kan bapaknya kecilin tapi ustadnya manusia biasa. Angka ibu malaikat Allah turun murungan dosa jamaah murungan jemina kita ayah nanti bawa bukan kuhungus angka ibu minuh di jingkingku kecak-kecak nusreya temen kita malaikat bawa dosa jamaah kemaruan ketinggian di kekel bakat lobak-lobak kini malaikat ke gunung gede cepunuh mereka nama malaikat epicen dosa dosa sahab dosa jamaah pasti jaminan hikmah plus dosa ustad nantinya ngepokok apa jawaban gunung cepunuh hampura malaikat tersudi abrik-abrikan tersuka abrak-abrakan. Mohon maaf bahasa ini ada hese di Indonesia kenapa malam Sabtu kamari abdi ngawas jeung Pak Gubernur di Cigombong beudah meunta hampura we ka Pak Gubernur ge Pak mohon maaf bahasa tersebut sulit untuk di Indonesia kan jeung Pak Gubernur dan parti Pak Ustaz abdi ge dalam Sunda hayu ari bahasa Indonesia teh sulit abdi ka brigad teh sapa ka brata kan tah abdi mah pernah ke Sunda ke Sunda pernah ke Indonesia nah Indonesia saeutik bari diada mangaku bahasa Inggris teu bisa abdi mah jangan. Kumaha we pertanyaan di budak cilaka mah bapak jelema nu sok maksakeun teuing. Padahal aya ibu-ibu ning ngajar bapak duit gede ngomong teh sok maksakeun teuing aya di Indonesia banget. Tapi bapak oh kana bahasa jeung ti sarua, kabudayaan teh sok nyara ning jangan tetolongan. Ini kan musuh miji. Nanti ka
pakai persewaan. Kecemur budak anak butuh, kamu kan tidak mau marok. Jadi mata otim seluruh tiga debur. Selagi nenyam, ya udah ngangan tapi aja jangan digerung-gerung gitu. Tapi tata lu cilaka kamu gitu. Tata bima pernah kusuma, kusuma berbaik. Pernah ke Indonesia dan pernah ke berkurang Indonesia. Balik ke gunung. Jegunung hei malaikat, tongkoh manusia yang disebut khalifah. Nungurus nungulah, nungulihara, nungamu lagi alam dunia. Ongkoh jaman yang diciptakan ku Allah dina keayaan ku paling usai. Lakon kona kenal insana Nabi Ahsani. Takwilim ongkoh jaman yang diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Apa? Akal dan pikiran. Tapi jenggunung jelamak makanan-makanan gelokna lebih tisato. Meong disebut gajah hutan. Jempelna ayah sejarah kadengi meong melarutani. Meong disebut gajah hutan. Jempelna kadengi jenglingali ayah meong nunggalan batu gunung malakan kesihkan. Meong disebut raja hutan, jang pernah ngadengi sejarah ayam meong nyokel janela maling tipi jeruk sidi. Meong disebut raja hutan, jang pernah ngadengi sejarah ayam meong maling motor jeruk mobil batur. Tapi jelema mobil batur begi, motor batur begi. Tipi jerubi sini batur begi, bahkan pamajikan batur begi. Gunung dukul ku manusia kesik ledis ku jerma, batu tumpur ku manusia, bahkan meong nage saya ek ku jerma. Allahu Akbar. Jadi gunung nyeslah karakuan jerma itu patut akhirnya dosa tinggirin kebijan kami derayam jenggunung berangkat malaikat kawahangan jembahangan rekna malaikat yang dibijan yang dosa kawal hikmah kemana kadir plus dosa ustadna. Apa jawaban sungai beberi menjelengat misteri yang unggal poi mijen runtah jen mijen limbah kawahangan ayu narek ditambahan kudosa jamaah mengadir derayam teri belesur malaikat kepala buat ratu gitu namun ditafsirkan banyak. Jeng laut rek namun malaikat rek mijen dosa dosa sahab dosa jamanah hadir ngaji dina beting ieu plus dosa ustad dan apa jawaban laut jeng laut beberihan ayin bunga balap minggu jeng bunga balap libur di kotoran wae kudorakan jeng maksiat jeng lemah sopal nah sadia lagi ke pelabuhan sungai pernah di pelabuhan merangis sinyang sopan peci modelnya jeng ayah. Sugan orang ningali kebesaran Allah, laut usah itu hempakna satung-tung tingali nelayan mang juta-juta berang jeung beuting ngalahan laut ari di alaan eta laut ngalusi ari malaban henteu malakan oge henteu ketabur sujud teu daek ka bujur teu turun daek sujud teu teu era-era karumerena malaban henteu urus henteu. Sugan orang ningali laut teh muji ka nyiptakeunana jeung bibir urang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat itu di sisi laut malam minggu barokah sugan nariu malam minggu sisi pasisir. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Abadhanimul imla'a bismin tatil aliyah. Mustadir rahmai darlakati ala ma'anamu. Ya Nabi, salam alaikum.
pertumbuhan umum. Juga kepala sekolah salah salah bahwa saya tetap salah salah ya. Terutama mah hidung bapaknya di iman ada bawa lama ada pendek muda tapi baru sholawatan. Ramana sayyid Allah kita baru ngepok-ngepok muda ibu nasiti aminah di babar kena di maka dinten senin tahun gajah ke budak kesai balik kabayang kabawan mimpi figur jentok kong idolah tadi ucapkan ke kabawan ke budak kesai nah itu gitu persen budak kabawan ngakan dan budak usaha Allah ngamen baroka jadi bu ibu ustaz kumahan bapak nah main sesare oh iya kemudian anak teman gue kalau bapak sesare kepok-kepok sama dengarkan dalam ingat karena cepil makir pujian anak sepuluh ejeng sebelas di jumlah jadi sadikur sepuluh ejeng sebelas di jumlah jadi sadikur subuh-subuh nganyu kebeas ngamen terera kemudian nganyu mengaku ini subuh-subuh nganyu kebeas ngamen terera kumadu rengannya tiba masalah kita oh cengsalah kita itu binti bapak ini kemana gede kan masuk rumah jauh beras sama-sama tadi sepuluh jam sebelas ya bapak beli gede panasan salah kita di kos usaha dia mama sebelah tadi sepuluh jam sebelas ya bapak ke desa sepuluh jam lima belas kita di jumlah jadi salawe teboga suluh teboga beas pamajikan di tubuh pemed dia mau sebat kasih dia turun balik dia gak mau kan dia untuk itu kan singkat kan akhirnya jen malaikat namun dibahasakan orang cisarwa tuntung nak malaikat bingung mutlaki tuntung susah mutaya sunat kan alih tugas di Allah diturunkan temurungan dosa maaf jelama anu maburat kuberkah mengaji angka itu malaikat capek ini kaku menggulung mungan kewahanan nolak kalawut ke nunung akhirnya malaikat terus ke Allah Rabbul Alamin cek malaikat ya Allah abdi ditugaskan temurungan dosa jelama anu berkah ini ngaji sing rido anjen malaikat mohon rido kusti angka itu ya dosa jelama anu lobat dibawa ke gunung-gunung mungan dialungkan kewahanan wahanan nolak diagungkan ke alut-alut yang nolong kudu dikamanakan gusti dia dosa jelmah lompat di bawah kuat di model dia jelmah bahan gen malakikan kasama kajelmah nusok paling gila namun ger ngaji ayah berkah aja kan diterangin lagi kaya iya deh jadi anu tos rumah iman bujur kaki cicing dari mengganinya terpahal pagawai yang murah mengaji rutinan bapak-bapak kerasa api-api yang kehampangan padahal terbalik deka masjid kerakah meluikan persib kerasa api-api ayah sema ia ikan menampil dengan rutinan padahal waduh kesel dilatih ayah nama kapangi jelma modal gitu teh jelma ludeng ludeng mawa dosa sarere sarere itu jemling di gitu kan kaitan sinar maulid nabi walaupun tersini mulut ya tapi iya deh ayat mubadah dikaji paparan bahasan mubadah dibahas di namun ini ya widi kena kamu lama ya ke para kiai ayat anu tadi di awas kukori ayat dia sadaya nangapa malah mandar korima biasa masuk dijadikan ayat panutup memeh surat Allah nanti polok ayat teman dan hesing diamal genana ngaji tidak penting iya bismillahirrahmanirrahim jempling geni bismillahirrahmanirrahim tak itu jadi itu sih gak hees pada gitu ulama arsalnaka illa rahmatan lil alamin
teteh banget semangat teteh banget wah gitu. Kan ulama-ulama ahli tafsir ulama tersebut yang mau guru-guru orang saya kan ia mengkajian secara umum baik wahai sangkan ya rahmatan lil alamin. Kecuali jadi rahmat ke sakabeh alam. Gitu kajian nanti. Begitu hebat dan begitu luar biasa baginda Nabi diutus jadi rahmat ke sakabeh. Cari deh. Begitu hebat dan begitu luar biasa Allah mengutus baginda Nabi jadi rahmat ke sakabeh. Tinggal nanya kalau hadirna kurang rajaban tara kalibat mulu dan tara kalangku ngaji ayat nubiya kajikan kana diri Nabi diutus jadi rahmat ke musyajan Nabi diutus jadi rahmat ke sakabeh alam hari kurang kujerat kaji saruan misalkan jadi rahmat ke batu berarti menerima gitu nggak bisa cara kurang gaya manfaat kabatur ternyata ayat nubiya teh pokok tapi mati lu kak kurang. Nah, orang yang rohman kajinya kadir-dir kanyakan kasih Allah jauh kata Allah kentai rohman Allah deger pisang rohman Allah teke kita mari bahaskan nah, orang yang rohman kadir-dir kanyakan kasih Allah ustaz hari jelamah di dunia yuk kami dalam kanyakan Allah kanyakan Allah kejurkan hidung tepoteng karukone Allah latibu bi'ibadihi yang suku mayyashahu wa huwal qawiyul aziz. Kecuali kalau hidup terpoteng kalau koneng no iman diri dia no beriman diri dia anu sholat diri dia no tara sholat ke kadang sholat lebih gede no tara sholat wajib ingat eh muci ingat eh kalau iman coba ya kalau iman rada kaya misalnya di lain dekat ke hati ningali si anu mah ngaji anti sholat tara tapi usaha maju duit marobat misalnya cuma tuh kayak dulu nih ngaji yang sholat ya udah apa lagi tuh diuji tak Allah diuji tinggal nu iman ka Allah teleh di pikanya anu teu iman ka Allah ge di dunia mah di pika di pikanya ustaz geuning urang lamun ningali nu kelo tarajo nu kelo ke mudah rahmat Allah kene urang kaci penting ge tongahina anu kelo mun hayang jadi rahmat ka batur ke dua ngajina tinggal di nu kelo sanajan hujan sanajan papanasan ganti baju tarungan minggu bahkan kadang-kadang lagi patah kegetrok kalau pada tarah kegetrok kasari rasa oke lo makan atau sampah berubah keroti buruk kehu buruk deklok buruk samu buruk sikat nikmat abdi mah ada yang ngayal menci soca kalau dapat kurang oke lo cepat di gusti betai mungu gusti mamulia kena oke lo batang abdi lima buwaras nah oke lo makening nyaman rezeki atau pernah ngarubikin batur meningkat dengan belok asli mah daripada belok berdasar dari korupsi. Ya betul. Kudu nama di debatkan terjadi nanti pilihan no belok asli tu no belok korupsi. Pasti itu belok asli nanya kan dia tu saham no belok asli. Nah begitu kan. Tinggal di kajian Allah ya boy. Saya jangan no belok malang kumpai dengan suaca Allah. Malu lain ayat Allah tak perlu diganti kaji. Emre kajian nukelok memohonan tahu terbengar nukelok hujanan nukelok pemanasan tak ganti baju es dimana baik tapi campurkan ayah nukelok ngantri di puskesmas tepatnya kita nukelok dicagurkan ke Allah ayahnya nukelok ngajukan BPJS setelah ayah nukelok ngajukan jam kesedah terlalu dipikirnya aku Allah kurang mengaku cagur gusti pemotoran kidil kakak guru ke kembali kalian geus gancang masuk hari tongahina lamun aya jelema lolong jelema barok jelema tunanetra orang yang buta orang yang tidak bisa melihat mikir make program jangka panjang beting di akhirat mah bau ka surga di heula padahal urang mah buta mau jadi sama panonan teu pernah dipake doraka cenu bawang kang hampura abdi ka surga teh payun akan kasodok ku abdi. Nah, di dunia mah abdi teh pinter kang jadi hinaan batur jelema nyebut teh asa pirama kawin.
kuring dileting hati kamu di dunia ma Gusti ku hargana maka dikenalkeun maka dipedalkeun atau abdi ka dunia ari sakira-kira abdi teu bisa ningali jadi paham ejekan batur batur ma bisa ningali beureum binu bodas jeung koneng abdi ma beurang koe penting komo Gusti di dunia ma abdi teh sempet kitu ku jerat ma di akhirat mun teu akan akan meuntang mangahina abdi ma beurang akan meuntang di dunia abdi ma lolong ayeuna punten di akhirat akan mah disidang keneh panon-panon ku Allah abdi mah geuning rek disidang naon jadi lolos ternyata lolongna abdi teh ka jalan Allah tongangina aya jelema nu torek beuteung di akhirat mah nu torek ka surga teh geuna batang kurang meneces jentreng kadenge ceurikna teu pernah dipake maksiat baru mulai ka jalan Allah tongangina kalau aya jelema bisu orang yang tidak bisa bicara penting di akhirat maka surga tiheulah nu pireum batang urang mecapetan momong naon jadi sabab lalaina retahna teu pernah dipake manusia kabeh ge kanyaah Allah naon ari robat kajengan ka deudeuh kanyaah ka asih Allah jauh atawa deukeut ari robat Allah teh diwangun ku Allah inna rahmatallah saestuna ka deudeuh kanyaah ka asih Allah qoribun sinin deket pisan jeung Allah keur jelema nyieun kahadean mun dina teras masjid teh jadi kotok tongsok diluncatan copot ember banjur ku cai sabun nyere banjur deui cai bersih lap garing rerek tatuka mun mobil teh mae spion rerek tatuka sabaraha puluh jeung sabaraha ratus jamaah anu salamat sukuna teu dicap di kotok ku kahadean urang jadi rahmat Allah ka batur nu kitu dina jalan kamu cungakam ayah puling singkir rerek katukam beteli tingali ratusan jeung puluhan jamaah salamat sukuna teka juga kue tamali urang jadi rahmat keur batur mini-mini angkong-angkongan rek mentas jalan numorak cingrika terbang bentas keur lain abg wae tuh di bentas keur gimana di abg mereka di bentas keur lain ini abg di dadanya mah beda Dengan nenek-nenek dibentaskan jadi rahmat urang keur batur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu hebat Nabi diutus jadi rahmat keur sakabeh alam. Tinggal nanya kamu hadir hari urang geus bisa can manfaat jeung jadi rahmat pikeun batur dan kitu tadi teh. Naon hari rahmat kadeudeuh kanyaah ka asih Allah jauh deukeut ka rahmat deukeut pisan keur jelema dengan kahadean saat jelema nu bakal meunangkeun naungan kasih sayang Allah saat jelema nu bakal meunangkeun rahmat Allah teh kamana-mana rek diterangkeun bari waktos ka cekap bari ti dieu uih ti dieu mudah-mudahan nepi ka akhirat urang cing jadi jelema anu salawas ka ditinggalna ka Allah Subhanahu wa taala amin dijawab ka Allah siapa orang yang akan mendapatkan naungan kasih sayang Allah? Tinggal sholat taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna Allah wa rasulah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan rahmat ataupun kasih sayang dari Allah. Kita jelema nu bakal dipika deukeut, dipika asih, dipika nyaah ku Gusti Allah. Mana sih jelema? Diwartosan ku Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan ba'duhum awliya'u ba'din nu hiji nulungan kana sejen silih tulungan bari iman jeung Islam teh cing daek silih tulungan
turun rahmat kumaha? Pagawean lain silih puji, loba nama silih caci. Padahal cek Allah kakara turunkan nyenang kami, lamun batuhu awliya ubatin, didasaran ku keimanan kaya binan katakwaan, bari nuhiji nulungan kanu seger, nuhiji anjel kanu seger, silaturrahim dijamin, uhwah islamnya dijaga, dina kahirupan silipika dede, silipika asih, silipika nyaka, kakara turun rahmat. Kakara unsur rahmat. Tapi lamun samalin nanti enak, tomber luas, lamun loba taknat atau loba musibah. Tinggal di badan sabu jurnai sili kucingan. Ditajokin lamun suku, cuma akan lukuna, kocor ketihna, siram jauh di lukur, ngilur-ngilur. Jeli, ngilur aja bengi, panor ngilur rape, irung-ngilur muncur, bibir-ngilur ngomong, lengan kamu, babantu, lengan kecap, berduka cinta. Padahal menang duka kan dihanap. Begitupun kalau dihanap menang suka. Suku kamu bisa patu. Lengun pabantu. Kebun kurang deli. Nyesor orikun. Pangun minyok terus. Kita berubah terus ya. Nyesor sama patu. Kajian deli silah tidak buat kelaki yang istri. Kita tidak sama patu. Yang kecil. Gunanya kubungnya. Jelinya dedengikun, suka teh patur aja rumahnya, kenceng aja pemuji. Itu Islam teh kuduna, kakara turun rahmat. Katanya abangun iman, pemberi hormat Tuhan tanaga itu. Pemberi hormat Tuhan harta itu. Ulang manuka di iman, tiap kesolat, ulang manuka tengah penting. Ya Allah, alhamdulillah gusti, tata maaf di terjemah bangun bumi. Kalau resan bintang nengging pada naikkan kap kata Nabi Sungungan. Pemberikan abdi babang kos tetiasa. Pemberikan abdi ngirim harta bangga dati mana. Nangkapi ngaduk abdi nangguin sajadah gusti. Mudah-mudahan cinta kasawan muda mama. Berkas salamat tukaduh bumi na. Abun milik rezeki na. Sampai sampai rezeki ya Allah. Ending pangitan pada naikkan kap na. Mudah-mudahan tokoh kami lusur penuh hujan hawa kos mulia kecil makin terjadi rahmat kelbatu rencet murah kia di lalu saja kata gusti dengar ti abdi mah gagal mana perlu datang gitu mah itu kan Allah lebih tak gitu mah gusti gerapai pinggir enak kok siapa baturan ayat surat gusti gerapai pinggir dengar ti abdi mah gusti tak saat sebutkan abdi pangka luhur kene abdi penghasilan rasakan gede kene abdi tapi teganti gusti bisa ngapapun mentak mudah-mudahan gusti disukat cing hujan gede nah kita jangan nanti jadi rahmat sama dia cukup tak paham ya orang macing lebar mana tetangga tak ngecil akal gitu dan tadi abdi gak dapat di jalan surah jangan yang dia tak kerja tetap bakal ngehijab kalau udah berapa kita ini tetangga kabel TV kurang sama kibri panas tiris tetangga kabel kulkas kurang ngejok lah kering panas tetangga kabel motor kerepot-kerepot kurang sang kalor tetangga kabel imah gelepok kurang kabus daun namun di rumah sakit tetangga kabel mobil kurang imnalillahi wa imnalillahi wa imnalillahi wa nabi al-hasud na yasud jelama tukang siripi di kabatur memulai kemajuan. Jadi berasa itu kena apa? Besok hari itu di mana Allah mereka nubrah ke batu, sampai parmanannya, cangcang rahmat ke batu. Ciri nanti sok nampak tanah, ibu. Datang kursi harga sopak 5 juta ke saya tapi ke Pak Haji Rahmat ke tempat tanah jengah tingkat tinggal di kursi burung ayo motor ayo biar gede kasar Pak Guru guru-guru kursi motor dengar di sini begitu pengajikan tatangan ribat gerger dan sirik menempatkan dengar di siap renung di renung di atau kan barang atau hubung menang nama kita ngerti begitu mulai apa aja kan jangan begitu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'aduhum awliya'u ba'd orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah dunia akhirat yang pertama orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan ba'duhum awliya'u ba'd yang satu jadi penolong untuk yang lain
di Indonesia atau silih puji, silih hargaan, insya Allah bakal terundungan. Tinggal di polusi kita, irate kota ilmu, cembina kita mana kita Syekh Abdul Qadir Jailani kota Solo wadupi Nabi Baghdad. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi orang sana. Bahkan dulu ada ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham orang Basra, itu orang Irak. Ulama mengatakan Irak itu kota ilmu. Tapi tingali akibat masyarakat Irak untuk bantu Maulia Abu Bakti untuk silih gulungan, untuk silih jejurkan, untuk silih asah, silih asih, silih asuh. Apakah tersedih di Cisarua? Ada di Cisarua yang ngaji lembutan. Ayuna namuningali berita Sunni jeung Syiah berperang. Sunni Islam, Syiah Islam. Kenapa mereka saling bunuh, berperang, silih tembak, silih hancurkan? Abdi bertanya dina ngaji penting dia, saha nu bertepuk tangan meureun batur anu bunga ningali Islam gohese bersama-sama? Tingali revolusi Mesir, Husni Mubarak, Muhammad Morsi presiden ayeuna adalah presiden yang diakui oleh dunia Islam bahwa Muhammad Morsi dan tadi Husni Mubarak adalah presiden yang hafal Al-Qur'an. Subhanallah. Guys, kayaknya terlalu. Mudah-mudahan aja cuma tahun. Mereka kami bantu dan sebagainya agar tinggal di Mesir. Nomor itu Allahu Akbar. Lama ini nu di Mareto Allahu Akbar. Saham mengempat bakur nu bunga dengan Islam dari semua ini. Tersilih pahatai ke, tersilih jaga, tersilih tulungan. Tinggal di revolusi Libya nu nembak Allahu Akbar, nu ditembak Allahu Akbar. Sedih kurang suka meminta dulu nama sedih. Nu nembak Allahu Akbar suat nanti, nu ditembak Allahu Akbar. Merenung emprah batur ketika Islam hayuh pajemut-jemut. Paingan hese turun romat dina TV ini nu disuguhkan kabar udah kurang negara lembut. Para saya tetap lima pusing ya. Kerma abang letih kami main model pada dengan peringkat itu meninggal dengan film jamnya. Buku film jamnya mata pusing. Sama jam kaki lah sebuah gini ini lebih kapannya tak boleh jamnya menghirup dari ini. Daripada dengan film jamnya memberkasi itu gitu tuh. Daripada lugu, aduh ya Allah ya Rabbah ya kali. Pada kerma abang letih kami. Tapi apa kita pernah harap aku lupa aja. Soalnya jangan buka awak letik dan letik ikannya Allah ini. Iji berkah nak buka awak letik ya Alhamdulillah jangan pernah masakan tiba aku. Kalau Alhamdulillah buka awak letik jangan pernah dititah nggak ganti bola muka. Bapak itu teh kalau nyaman kalau bisa kita mau tapi ikannya kan tapi ikannya kan. Bapak dia tapi ikannya kan ya kejerawan. Tapi lu berkah nak buka awak letik dan disyukuri ternyata rahmat Allah ini di mana naik angkot tak pernah mayat. Bapak supir sama ngomong, menangkali pangkor, menangkali pangkor. Dan usahawe kelima di lalu pangkor. Ngarugi, namo kawak letik hiji. Daun sempur, kan kita makan. Rugi, namo kawak letik hiji. Dina tahlilan, dina syukuran. Ningal TPRS amin. Eta geuning barang leungeun rek kadol kang nyaeun eta kolot sok lobat molotot budak kalah kalah teh. Eta ta bagian teh nu leutik wae dina bagianna panitia bisi pohoeun. Eta geura bagian babi saleti. Tolong hilangkan diskriminasi sanajan dina tahlilan teh dina syukuran dan nabi diutus dan dibawa ka hiji secara garis besar di ittihadil ummah untuk mempersatukan umat yang kedua liar pahmi darajatin nisa. Pendek keun ku bapak-bapak jeung ibu-ibu sanaya ngaranna dina syukuran jeung dina tahlilan kudu aya diskriminasi antara budak jeung kolot. Nu boga acara ka cing musnud teh da Allah mah beunghar mah ulah nyebutkeun rugi mere gede kana budak. Dia ngomong ke dia di dalam jaman muda THC pak kasih keni ayah diskriminasi budak disisihkan kadang-kadang buka ini seperti tak ada seseorang ini menghitungkan seberapa kamu hadir
55 budak itu budak dua jalan jadi 57 lah budak kamu dihitung jalan eh kok gitu aku jalan ayah budak kamu dihitung jalan jalan padahal gak mungkin bisa bayangkan langun babacaan memacaan ke babacaan tarik kalau budak ya Allah didingin wajanan ya Ar-Rahimin jalan atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah yang hadir budak dan kalau makanan iya dipimpin amin ku kiai budak mana pika ranteng genggerongnya etak kamin ngengir nagir rangat tapi ku nao ningan misperes budak sok dibayang mudetik korot sok dibayang mudetik sehingga lalu jamnya gitu gitu ah usaha begitu patut kuna dibahas tapi masalah begitu patut ku abdi bilang suruh kena nanti coba upami ngemut pake roh mati yang tadi benerin nudi hijabah ngadongan budak budak ngadongnya nage dalam kene bersih kene itu kene bisa ngalah-ngalah ya budak mah soal ngage morning kene abdi mah yakin yakin doa budak ke dihijabah ke Gusti Allah amin amin tadi pijen dengan budak rekorong komen sop itu belum nanti ke kolong tenang ke kolong kamu udah panggil nanti supaya curang cilin karena jangan pak kayaknya orang hati-hati kalau di tapi gak sampai bakal berhenti mending ramin ini mending butuh maya lagi tuh kan ramin kalau ini ngambil samin di tempat nyari hati itu pak nyari langsung budak motong kamu karena budut ibu sebab besi di budut gue tak budak kecuali gue sedang ada deh lah tapi karena canggung panggilan tanahan gue begitu, gue dengar tadi ngaji kebersamaan bangku hubau dia ubatin ke kudu nunjuk kalau jauh jalan yang mana oke, baik, jam-jam gue ini mending ngalih kumpul jam 10 itu atau saja ngaji jangan sholat ya terasa ya ibu? Terasa itu capek gak ada api, capek dengan dia ada ngintun, tegudulunya kalau jauh nyawang kalau anggang silaturahmi dijalin muhwah dibina kebersamaan dijaga yang satu menolong yang lain ngaji waktu mau dia obatin tak ramo ke ramo ke di jengkong di lengan kebeda ramo ke ayah lupa naik bari moto sedang mau jangkau sedang mau bikin lupa naik bari lagi iya dan awam angin aku jengkau jebasa Indonesia ibu jari ayah nama minang curug jeng Indonesia mah telunjuk iya namina jajan guru jeng kurang cisarua jeng bahasa Indonesia nama jari tengah nges jari tengah iya namina jari ci jeng bahasa Indonesia nama jari manis ayatnya jari pahit ayatnya jari pahit sekeliling ayatnya jari pahit ayat ayat berat ilmu psikologi jelma gancang ngejawab itu teh tapi gambaran orang yang cepat putus asa jadi mau jadi manis ayo jadi pahit langsung diponis jadi cepat putus asa padahal ikhtiar adalah ikhtiar ya pang sisina pang letina pang petotna jingil namina cek bahasa Indonesia na kelingking beda namanya beda beda pula ayana tadi tugasnya beda benteng dengan pangadengnya benteng jangan dilihat perbedaan jari tangan kalau sudah bantu rumah dia ubatin nuhiji sini turunan jenuh sejen apa yang tidak bisa dihasilkan siram ngangkat gelorai ke sorangan batar keangkat nuhaya siram pahit katilihan gelorai tapi namun siram bantu cek peribahasa tombol orai gajah bakal terangkat ku kebersamaan semua enak datang hiji kopea wangil enak datang hiji sorban muda dapat dengan wangil setelah capit di kopat kapit tapi datang enak 70 ribu preman mau ditato ke orai nakak di lawaknya
eta ulah gagah jeung jengkel tidak berdaya dengan kekompakan kawan atau berbodeh. Ulah teh kitu, lamun kompak jadi kekuatan. Model bang palengan diramu di dibejakeun tadi, benteng lamina, benteng, benteng deukeut pangadegna, benteng. Jangan dilihat perbedaan. Lintihani umat kalau sudah disatukan. Dikompak bersama-sama, silih turunnya, silih acena, rek dikit tuker, rek dikit tuker, rek dikit tuker, rek dikit tuker, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dikit-dikit-dikit-dikit lebih omongan gitu ke. Babarangan, ujang, bulu, penek, mengontok, melegam, apa yang tidak bisa dicapai? Cekuran menghormat, kejok, kacok, deblok, kota bersamaan mana nampak akan mahu jauh terus kita ini tinggal laksana di dalam masjid tidak dilihat sarungnya dan ditinggal kameja kopernya baju koko pangkat jabatan PNS atau lainnya di masjid berdiri sama tinggi duduk sama rendah di komando ku kiai ruku-ruku kabe di komando ku ajengan sujud-sujud kabe sudah pernah di masjid daya diskriminasi memang cuma ada yang mengunggah ulang bapak-bapak mengakuntan saudara dan jumatan di kawitan anu ijazahna universitas mana di kawitan S1, S2, S3 mengalah di jajaran kedua D1, D2, D3 di jajaran ketiga anu ijazahna ayeuna aliyah kaopat anu ijazahna ayeuna anu kelima anu ijazahna TK PAUD ke dulu teu boga ijazahna kaluar-kaluar itu begitu. Anu sajalah bapak sak salat di jajaran datang jelema beunghar salat di tukang. Wahai orang kaya, jangan sombong dengan kekayaan Anda. Lain salah nu barang sapoinan bapak nu beunghar dina ruku jeung dina sujud, tapi tolong nu beunghar kana ngaji diri kunaon datang na paneuri. Itu masjid kebersamaan. Rakyat sholat di harap pejabat di tukang tong sombong boga jabatan lain salah rakyat pengingat bapak di naruku jeung dina sujud tapi sadar diri kunaon pejabat datang na paneuri tah leungeun ge kitu hei jempol lah kok abo motor paling tidak kegewe yang nginum atau bisa selamat tong nginum lah anak yang nyimit yang nyimit itu bisa selamat ayo kena jadi nyirung betul kan loh gitu. Siapa palsapah di balik jempol? Ini orang yang punya jabatan, ini orang yang punya kuasa. Siapa palsapah di balik muntah tinggal di jempol? Segala rupa urusan namun cekan di luhur menemukan jabatan anak. Oke, beres saya mengalami sumpah nomin. Siapa palsapah di balik telunjuk, di balik cun, ia macam lemah benar. Tinggal di bina terjabati namun anu tutunjuk, nanti lemah benar lo gak mawar. Nah, makin mawar, ada duit dan curungnya. Jangan memandang saat kerja bakti itu tunjuk ya Allah paling tegapai lain ngawar pada nyepak kusahaya dan Allah duitan mencuruhnya jajan ku jari tengah ayah aja di tengah-tengah siapa paksa pak di barang jari tengah ini idealnya adalah parangan ini ulama hati-hati 2014 tahun politik bahwa kerjaan ambil enjan geling ngomongnya aku tidak di mana-mana tapi aku ada di mana-mana. Ayeuna kalau bagi kiai tahu politik ayeuna ngaranon ngakieu, aku tidak di mana-mana, tapi aku dapat dari mana-mana. Cinta tak mengalir itu, jadi itu dihantam jadi di akhir. Tepat terjijik di tengah-tengah. Siapa palsapa di balik jari tengah ini penegak hukum? Jadi Nabi ulang ketika hukum tiba ke jelma balansa hukum begitu tegak dan galak. Tapi ketika hukum tiba ke jelma berduit berpangkat dan punya jabatan, hukum bisa diperjualbelikan dan hukum bisa dipermainkan terpancar nyantung di tengah-tengah ini. Siapa palsapa di balik jari cing atau jari manis ini adalah generasi muda dan generasi mudi masa-masa yang manis. Mentah pamadaya pala milik dihitah itu nabi ikat cekuran mengurang MC soalnya ya. Acara selanjutnya penyematan cincin tunangan. Ayo dapat yang langsung menjemput mama apa ke kaya tapi kita songkin jari manis hampura pemuda hampura pemudi lamun pengurus DKM para ulama para kiai yang mereka panggil generasi muda yang mereka panggil
karena masa depan al-hikmah tidak terletak di pundak orang tua yang malam ini usianya 70 tahun, 80 tahun, tapi terletak di pundak generasi mudanya. Soekarno pahlawan pemuda harapan bangsa, pemuni harapan negeri. Ayah mengharap pindah kopil, wahai ini api-api, wahai ini mimpi, wahai itu mau bagi burung jauh dari kamu. Lalu meskipun di lokasi rutina berjamannya mau di hotel mudah mau jadi dia namun meskipun di lokasi panitia semua jawara khusus ke para pemuda ke para pemudi nusant saya nusehat dari tengah mana-mana lalaman di bumi nyuruh gengkan tosan masjid kurang menuju di lokasi itu dipayung bungsur batako 3500 nyuruh ke pemuda ke pemudi makan katos bayang izin di pemuda semangatnya masih besar tenaganya pun masih besar. Ayat jadi nama hubungan kerja bakti para hodan kurang menuju ke lokasi masjid khusus ke aki-aki sarankan ini-ini nyohon ke batasanana itu dipayun rungsur songeng 800 sah nyohon ke mamamu ke kaki-kaki jeng ini-ini pas kita SMS ke panitia pahe kane tuwi gitu-gitu seperti itu. Kenapa yang dipanggil generasi muda sayang terhadap kalian jeng mengkolot tadi dia ajangan nahanu di gerote muda merawai ahli kolot para di gerote jawab mutong kena cakap tadi jawab. Sekarang ini kiai kurnama di gerot generasi muda generasi mudi yang ingin mengolot di gerot jawab enggak jawab yang dijawab mama pun dijawab kiai jawab anak-anak yang mengolot mengatakan tadi gerot kim hidam mek itu gerot meskolotnya namun berjamaah cengrutina tom ada dapok di gerot-gerot baik nah itu jawab anak-anak besi amat kami tadi jawab pengen gitu jadi jawaban di sekolah tapi tapi jihir temui tongsong ada dago pengumuman wah wah terakhir jihir pangletingnya pangsisina pangpetotnya tong dihirna dari nges kerja sama mah hebat jihir deh jihir jepal sama suna senajan mari leting dan tugas mana harus bagian apa katina bagian mari bisa kerja tapi gue udah ngelukur komentar pemajikan misalnya nyari kerjaan bojo TA cenali ngerang cahayang bahkan ini kok tak main dipimpin ditinggap pimpin itu kucingnya diri saya hei kayak diukur dari ngelukur bangsa kan diukur dan mau apa nih kenapa untuk bojo TA nengel bojo ambil kesimpulan kok berarti bapak yang bintang tak dikencar dan habis paling lama tuh dan ternyata ia letik bagian terdeteksi. Malah mana ya cingir di mana ayah lupa rahasia disebutkan Pak Hade itu Pak Hade itu kenapa? Cingir bagian ini serahkan cingir cingir bahasa pahala cingir bertinggir letik tapi matil kecil tapi berbahaya kecil berpengaruh besar kecil bisa merubah suasana kurang kencang dan bahkan kecil bisa merubah dunia siapa para sapa di paling tinggi ini adalah kaum wanita hawewe ceplingnya aku raja mau diterapkan dengan tugas kami jadi lebih liar rani dan rojak Indonesia supaya ngangkatkan harga derajat kaum wanita ibu ku berkah namuru dan mengijir sima plus derajat namuru yang amin. Penanya tiru kemudian mau dimiliki ku ibu-ibu jadi miliki ku bapak-bapak hiji ibu mau mengandung kedua melahirkan ketika menyusui maka bejakan kepala kau ngobatin ku terkatur tengah beting tinggi itu cing sana kalau memang bakal betul sama kalau memang dimana baru betul nanti itu sudah umur pada nanya ku neng sama aku lagi ya tak kohat kulanan ya tak menuju kulanan pas di parios pas di USB pas di sepian ku hak kondisi bayi kalau memang bakal betul nanti itu ramai baru dan wakilnya semua aku cintil becak pernah ayo menanya ku guru yang lelaki gede beteng tanya kurang kami lahir ke empat bulanan maka di kami di kurang ke siapa ya seperti itu takut cingin letik tapi bahaya bahkan bisa merubah suasana dan bisa merubah negara juga bisa merubah dunia mulai hadis yang menyebabkan An-Nisa imanul bila mulai hadis saya AWB tetiang negara becek akhtak cek moral AWB becek insya Allah kondisi negara tapi lalu becek moral cek akhtak AWB Nauzubillahi min dzalik kaya negara seperti ini
Mengani ciri kiamat teh apa geus dibawa teh 5 lalaki jumlah hiji lalaki 50 jumlah awewe. Tatap rina ka jumlah tong rina loba loba awewe teh loba kan hese teh anu bener. Engeunaos ka api ageuna naon sabab ka lalaki beda teh kolot awewe dijebak ku singa teh ku abdi teh sabab dina bitis jeung dina mingting awewe mah aya aura dan daya tarik tersendiri untuk pandangan mata kaum laki-laki. Terpercaya kan bukti ke lalaki nongkrong di hari pilihan mau tujuh hari turun lima awewe pake celana sakit dan ketika ayah lalaki mundur jalan menyok kalau itu non kenapa kan senang nyeri mantel apa itu kenapa kata nyeri dengan apa nikmat melihat tuan tubuh keindahan wanita terpercaya balik ke awewe nongkrong tujuh hari warung ngani lakak yakin pake kolor main bola ayah ke awewe nongkrong kecil tinggalin di disnaya saja eteh tinggalin pimpinnya lo jujur berbalik hati-hati lima awewe ngomong kawai beli gelom lainnya kerwintis bisuluh jadi demong-demong lah ya Al-Quran jadi bukan ini mengangkat derajat kaum wanita lihat sejarah Nabi Adam alaih salam dibujuk dirayu di kotamu iblis karena hilang nabi orang uang buah kode Nabi Adam tegur kalian uang tergendal ke angin ke anginan tapi ngalika iblis mengintervensi Siti Hawa Nabi Adam sampai lupa dengan lahiran Siti Hawa maaf banyak ustaz yang salah menyampaikan di nalutinan tombol orang cina aja jelma akhir zaman dalam Nabi Adam oke bapak orang pernah berbuat maksiat istighfar deh bapak mustahil seorang nabi kudu bermaksiat mustahil seorang rasul harus berbuat maksiat mereka semua dimaksud oleh Allah definisinya pun laki-laki pilihan Allah beda aja kurang lain laki-laki pilihan laki-laki pemilihan pemilihan kita barang beres Nabi Adam sana senasiatlah Nabi Adam lupa gugurna ibadah jeung pikir kedua rupa hiji kusare dua rupa bulan puasa jam salapan pun bojok jam sakosa eta bulan hudang sare di imah jam salapan enina urang teh minum kopi suluput minum kopi mari ngudut nyadet bala-bala tilu goreng pisang tujuh karaoke 18 buras genep tanah dua lah eta oleh nyadet kesuluput gitu kan bala-bala tinggal sabotong kalau jika datang istirahat gunakmen cek bojona itu kayo ya nanti kunaon si geng si amat ucapin salam ke keluarga padahal doa tadi kan kumpulan masyarakat ini balik sholat isya kira pemajikan dengan akhir nonton sempat nani jam sinjur kita mau kabel patut tempat jam eces bibir kita ringkul sekarang cek pemajikan lah nah pada yang tidur lakam salam teh kurang buka HP ayah nanda pilihan so pilih kemana lakamnya ayah lakam mungkin lah mau patut tadi assalamualaikum pak ustaz nereknya mana ayah lakam muka dua melikul tukang kiri lihat di sana kayak lakam buka tiru assalamualaikum kayak ada gitu aja orang kudu cerdas sama dekatnya di luar sana dengan rumahnya yang kudu dipakai pulang-pulang dalam nyapa jam 11 peting pakai salam buka tiru subuh benar hari itu buka buka tiru assalamualaikum simpan sisa makanan saya coklat air putih kumur-kumur buang sisa makanan yang ada sehingga dengit rasanya tuluikan puasanya lanjutkan ibadah puasanya terbatang aja jelma terbatang jepiki sebab iya jelma pohon malah anda iya jelma menang rizki di Allah aku sebab iya pohon Nabi Adam melupa bukan bermasya beda iya kan wah coba jelma astagfirullahaladzim bapak cingkali di depan puasa bukan sama tombri aduh mama papa pohon nyaman sama tombri seperti itu tinggalin sampun
jengkel si tafsir Al-Qur'an marana Syamun, lamun jengkel si film Kolosal marana Samson. Samson sampai lupa membocorkan kekuatan rahasia tubuhnya akibat didampingi oleh istri yang kita harapkan dan kita dunia. Bahkan dia cingir, bahkan tinggalnya Romeo rela meminum racun mati demi cintanya kepada Juliet. Pemuda dititah ku kolot ngaji jeung salat kada tapi lamun cingir menitahna kabogohna mah teu ngawaruh ku awewena. Hebat dia cingir. Di antara lima cari mana yang bisa dipakai seliter dua hiji jajan ku eueuh ku seliter ku ieu juga bae. Apa falsafahnya penegak hukum kenapa tidak bisa dipakai permainan? Artinya jangan permainkan hukum. Jari itu bisa dipakai seliter, kurang itu bisa dipakai permainan. Jangan terlalu banyak main-main di masa muda menentukan masa depan. Yeah. Tiluk itu bisa dipakai seliter, mah wali aku kan bisa menjalankan kampanye. Yang sebutkan ini pakai gaya kalau tak hilang kahiji, jempol, kadoa, curu, katilu, cingin, sojek, undang-undang, seliter, kurang aduk, penjempol, jengcur, suwinteng, eleh mana? Curuk. Eleh curuk. Curuk jelemah benar duit, ia jelemah bukan kekuasaan, pangkat dan jabatan. Sangat dan skill yang mumpuni modalnya banyak. Nabi kemana dia mau kuat ngelawan jelemah bukan kekuasaan dan jabatan. Orang jelas kita jempol jengcinya suwet tang kalah mana? Kalah jempol tinggal isi petot hebat kalah dan si mata. Sakit itu dia cekundang-undang suwet tang. Cinyir di tadi awewe, dia di jelma menunggah pangkat, disulitkan ke eleh kajang botek, hati nakil. Kadang-kadang kacang lupa akan kulitnya, orang lupa siapa dirinya, dan orang lupa apa pangkat dan jabatannya, ketika dia sudah terlena dan tergoda oleh bujuk rayu seorang wanita. Ku awewe ma eleh. Yang sumber tinggalin. Poho apa manis korot, bahkan keuntungan yang kosmetik. Entar nego kelemong kan baru jadi omongan nanti. Akan menikemong jadi orang cebatur akan menimenti. Mereka jika pemuda cintri motor menti kayak gigian lo. Aku harus cerita lo gigian kayak menti gitu. Kau nego kelemong. Dia apa ya? Tinggalin lo lupa. Bahkan bukan yang namanya di nama dia ke Ahmad Patona. Tapi kan poho ekes kita memang harga 10 juta. Kami ada nanya pun berasa sekolah kan hari sifat rasul sekolah hiji obat sih ada tiba baru lagi hiji sidik dua tablet di rumah anak obat katona ayo nama tinggal tidur cenang dolar kasih yang mau gitu tidur cenang hiji sidik dua tablet di rumah anak cek tapi katona sih kemana pun katona anak di penjara aja katona gitu berarti ya tinggal itu sampai lupa barang sekitar ini jadi incan ya jadi incan kurang aduk kencingir jeng curuk suwir teng eleh mana curuk eleh mana curuk sekali ini eleh mana eleh cingir cingir di gambaran awewe curuk gambaran jelma bukan wir kadang-kadang yang bercinta dan setia mereka kabogo mereka selagi awewe nu kurang iman mah di mana datang tinu jauh jelema nu gede duit awewe nu kurang iman loba awewe anu berani menggadaikan dan menjual cintanya demi uang yang banyak mentah ku duit macem awewe sakumaha ngadat buah pokil kikil kikil tonggani kodok kayak grapes lah nama tonggani 10 juta kerja jam cilok awewe nak tinggis hari tak kene tapi lamun lalaki nu ngadat mau ajak ke duit cek lalaki nak tujuh mama mah tak apa 2 juta ku muli gudur nama kene lalaki bayo orang saya tahu heu mah adil dibayar kok teh ieu kene cek lalaki nak tujuh mama mah bukan ilmu naon juga mah tujuh mama mah bukan baju tapi naon tujuh mama mah lagi mau tanya mau mana lagi mau tanya paling nantun di mutang karena lawan pantau kamar cek lagi lah terkejut terus terkejut nanti jadi lah ah tahu gak nyawe dia tahu gambar dan kebersamaan wal mu'minu wal mu'minat coba kamu homa liya kubante jalan iman
menolong pikiran saya, bahkan kedua jelemah itu bakal menang lawan Allah teh dia waktu sebelum saya akan kurang sebutkan ada pamali masih ayat tadi dicacapkan yang mulu ngambil makhluk pewayan hauna anil munkar sehingga dia jelemah maca karena kehadiran nyaram karena gorengan kurang musuh insyaallah kurang dikucurkan berhormat Allah wayuqimuna shalah yang ketiga orang yang senantiasa menegakkan ibadah salat yang keempat wayuqimuna zakat bahkan dia jelemah tidak bohong mengeluarkan zakat wayuqimuna Allah rasulah dina kehidupan anak menjadi dasar jelemah dasar anak tokat ke Allah jelemah yang jadi nabi nah baru imbalan dan piala akan Allah berikan apa ulaika sayarhamuhumullah ternyata jelemah bakal menangkan rahmatnya Gusti Allah inna Allah azizun hakim saya sebenarnya Allah menghargakan perkasa yang saya sebenarnya Allah memahami jalan sana walaupun karek sapasin sapoin diterangkan dinamungi hiya kejamanan memulia balik di kena bahasa awal begitu hebat dan luar biasa Nabi jadi rahmat ke sekapil alam tinggal nanya kurang kana diri ngukur kana kujur nampak kana badan alih kurang bisa cak manfaat maslahat jadi rahmat ke batur non alih rahmat kada dekanya kasih Allah jauh deket alih rahmat deket bisa terjelma mencobongin kehadiran sahab jadi bakal menang rahmat tadi muslih tulungan nu amar makruf nahi munkar nu berani ngamalkeun salat nu teu poho kana zakat nu taat ka Allah jeung nu taat ka Rasulna insyaallah eta jelema dunya jeung akhiratna bakal dipikadeun dipikasih dipikanyana ku Allah Subhanahu wa taala amin penting urang mudah mudah-mudahan urang cing menang dan rahmat Allah bukan urang dina mudah dia mudah-mudahan urang jadi jelema nu manfaat jadi jelema nu maslahat jadi jelema anu bisa manfaat di gedung urang sadayana amin ya rabbal alamin rajin-rajinlah minum jamu mudah-mudahan badan kita sehat rajin-rajinlah menuntut ilmu mugia urang selamat dunia akhirat baheula mati anu listrik teh ku beusi ayeuna mati anu listrik teh ku beton baheula mah keur leutik urang daek ngaji ayeuna mah kahalalan nenyong sinetron jika lo pedang lukai tubuh pasti ada harapan sembuh jika lo lidah lukai hati kemana obat hendak dicari rahel ku peso isukan ke ibu deri tapi rahel ku omongan 10 tahun jelma emot kene hapunten ibu bapak bila dia cari osan kira sama bodos leres nak dongkap di Allah dan mengelang sama di Allah sing jadi yang bermanfaat amin lalu lo basalah nak wakil umatku dan kuring ke jelma bodoh tapi tidak mengerti alam tidak bisa jauh tidak mengalau bangun salah nanti tidak penting iya tidak mengurangi semangat kami untuk berdoa mudah-mudahan Allah merusulkan pengampuran yang karena lingkungan kurang usahanya saminten buah saminten saminten di perapatan hapun terpapi hapun terpilih kaya kelepatan daun nona daun saka ketulban daun awi dari dengan sudah tega mudah-mudahan kurang biasa kata panggai hiji tambah hiji sama dengan dua di mana nasi cing kebe ditutup berdoa dua tambah dua sama dengan opah di mana nasi dua ya Allah mudah-mudahan jadi kami di bangunan berakal obat tangan obat sama dengan dalapan upami di dia mau berakal mulai di bumi dan mau sesah barang makan dan obat tangan dalapan sama dengan genap belas dimana di bumi dan sesah barang makan mulai putih awet beas genap belas sama dengan 22 dimana di imam mas awet beas biar aku terlebihkannya aku mitoha naik satu kelewi panjang aku dan aku berubah-ubah pidato dan terus panjang muka tuang yang gugur-gugur balik di haji mengaji jam-jam di bawah nangka selamin tanah ngaji ngus marek 2 jam ayina tinggal daharna meruang di tempat segitu itu masyarakat Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa 'alaika al-balag wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim walhamdulillahi rabbil 'alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim